Halo, assalamualaikum sahabat woodworker seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi ya. Tapi kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman tentang power tools murah. Boomingnya power tools di Indonesia berdasarkan artikel-artikel yang saya baca, ada beberapa artikel di internet yang membahas itu, dimulai ini 2 tahun belakangan ini ya, atau sekitar pertengahan tahun 2017. Dimulai dari gadget seperti smartphone, mulai merambah ke semua kalangan, lalu diikuti dengan menjamurnya marketplace-marketplace online seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lainnya. Maka produk power tools murah yang dulunya konsumen tidak tahu, sekarang namanya mulai terangkat ke publik. Karena mulai tampil di marketplace dan lebih mudah untuk kita beli, pada saat produk itu sudah dibeli oleh konsumen, kan lalu ada testimoni ya, testimoni dari yang membeli. Dan testimoni-testimoni itu juga yang membuat kita yang tadinya tidak tahu dan ragu tentang produk ini ya, dengan kualitasnya, jadinya terpancing ikutan untuk membeli. Kita ketahui bersama-sama, sebelum era digital seperti ini, produk yang lazim digunakan oleh woodworker profesional maupun yang hanya hobi-hobi kayu, kalau nggak Makita ya bos, itu yang lazim, yang sudah familiar lah ya di Indonesia. Meskipun familiar di Indonesia, tapi nggak semuanya bisa beli. Karena kita tahu ya, harga produk Makita dan Boss itu mahal. Pada saat itu, sebenarnya ada sih alternatif untuk membeli power tools ya. Power tools yang harganya di bawah Makita dan Boss. Pada saat itu kan Makita mengeluarkan lini low budgetnya ya, yaitu Maktek. Namun ya Maktek ya nggak murah juga kalau menurut saya. Tetap aja harganya itu di atas kalau dibandingkan dengan produk-produk Cina pada saat ini. Karena konsumen menilai bahwasannya itu Maktek kualitasnya sama dengan Makita, tapi harganya lebih murah. Pada saat itu, sebelum era digital, tukang-tukang profesional pun beralih ya ke Maktek. Itulah kenapa pada saat ini kalau kita kunjungi nih workshop-workshop yang tukang-tukang profesional, saya sering ya datang-datang ke tempat tukang-tukang profesional hanya sekedar ingin melihat mereka bekerja dan sedikit belajar dari yang mereka kerjakan. Itu tidak jarang ya. Pasti ada produk Maktek di situ. Mau Circularso atau mesin serut, pasti ada deh Maktek. Itu tadi sedikit mukadimah dari saya ya. Sebenarnya sih saya buat konten seperti ini didasari oleh keresahan saya ya dari teman-teman kita yang berkomentar itu tidak enak lah komentarnya tentang produk-produk murah. Saya rasa komentarnya kurang bijak ya. Maksud saya ya bolehlah kita kritis, tapi jangan sampai menghina gitu loh. Ya mungkin memang benar ya, power tools murah itu ya kualitasnya memang ada sebagian yang tidak bagus. Tapi ya menurut saya itu sih wajar. Sebenarnya sih kita yang harus bijak menyikapi, sudah tahu itu power tools murah. Ya sudah pastilah ya, dalemannya itu tidak sebagus dengan power tools yang punya nama atau yang bermerek. Nggak mungkin dong. Kalau sudah beli barang murah itu ya jangan digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Apalagi yang untuk industrial atau yang konstruksi ya. Ya tidak mungkin ya pabrikan itu mau rugi menjual barang dengan harga yang murah tapi material bahannya dengan yang bahan-bahan yang bagus. Kalau pabrikan melakukan itu berarti mereka itu bukan perusahaan ya. Tapi badan amal atau yayasan. Namun di pasaran saat ini ada kok beberapa brand yang membandrol harganya dengan murah tapi kualitasnya itu ya sesuai ya dengan harga. Ya kalau dibilang bagus ya bagus pada harganya, bagus untuk harganya gitu loh. Tapi ya tetap ya jangan kita bandingkan produk yang harganya murah itu dengan produk yang punya nama ya yang harganya lebih mahal. Itu ya sudah pasti materialnya pasti beda, nggak mungkin sama. Terus terang aja ya, sekarang ini sebenarnya saya sangat bersyukur ya, karena banyak brand-brand yang mengeluarkan power tools murah. Jadinya orang-orang yang low budget seperti saya ini bisa ya menikmati power tools yang murah itu. Apalagi yang sekarang ya, cordless pun sudah mulai murah. Kalau dulu itu cordless, wah jangan ditanya harganya, itu sangat jomplang ya antara cordless dan yang memakai kabel itu beda. Sekarang ini cordless itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Apalagi sekarang ditambah dengan bermunculannya merek-merek baru ya. Sebenarnya kita sebagai konsumen ini itu diuntungkan ya, karena mereka berlomba-lomba tuh mengeluarkan produk dengan harga yang murah tapi kualitasnya lebih bagus. Ya karena mereka itu bersaing ya di sisi itu ya, di sisi harga dan sisi kualitas.
Pada saat ini bisa kita saksikan bersama-sama ya di marketplace, banyak brand yang berlomba-lomba mengeluarkan power tools dengan spek tinggi, terus fitur yang lengkap, dan harga yang murah. Coba kita bayangkan nggak ya, 2 tahun kebelakang, tahun 2017 itu ya, itu kalau mau beli power tools, mikirnya 100 kali ya, karena harganya itu ya nggak murah, karena kita harus nabung dulu, jadi mikir gitu loh, mau beli power tools. Ya saran saya aja ya, bagi teman-teman yang biasa menikmati brand-brand yang mahal, lalu ingin mencoba beralih ke brand-brand murah, power-power tools yang murah, ya kalau memang teman-teman mendapati kualitas dari power tools murah itu tidak sebanding dengan power tools yang mahal, itu ya wajar ya, jangan jadikan apa ya, jangan dihina-hina gitu loh brand tersebut. Ya mungkin bagi teman-teman yang no limit on budget ya, yang budgetnya tidak terbatas, power tools murah itu ya bagaikan sampah. Tapi bagi saya ya, yang low budget ini, power tools murah itu sangat membantu. Pabrikan-pabrikan yang mengeluarkan power tools murah itu sangat membantu kami. Kalau tadi kan untuk teman-teman yang high budget ya, tapi ini ada yang lucu loh teman-teman loh. Ini teman, gimana ya? Ini kalau saya sampaikan nggak enak juga ya. Ada beberapa teman-teman kita yang budgetnya minim seperti saya, tapi menghina power tools murah itu loh. Yang inilah, yang itulah, yang kualitasnya nggak bagus lah. Tapi dia minim di budget. Kalau beli power tools mahal, dia nggak sanggup. Kan lucu ya? Pada saat saya tanya nih, orang yang menghina power tools murah tadi, saya tanya nih, emang dibuat pakai apa mas? Untuk mengerjakan apa? Dia menjawab, ini bor yang nggak ada impact, hammer drillnya, dia gunakan untuk ngebor tembok. Terus kepala caknya itu rusak. Ya saya kan ketawa ya jadinya ya. Ya gimana ya, dia udah beli power tools murah, terus dipakai tidak sesuai dengan peruntukannya, begitu rusak dia marah-marah gitu loh. Kan lucu ya. Jadi begini ya teman-teman ya, kalau ada perkataan saya tadi yang kurang mengenakan saya mohon maaf. Tapi ya, bukannya saya membela power tools yang dengan kualitasnya yang jelek ya, saya tidak membela itu. Kalau memang jelek ya kita katakan jelek, tapi jangan, apa ya, setidaknya jangan dihina-hina lah. Ada memang teman-teman kita yang membeli power tools murah, itu apes ya, belinya di online, terus apes mendapatkan power tools yang factory damage atau yang cacat pabrik. Ya saya juga pernah sih mengalaminya. Kalau teman-teman mengalami keapesan saat beli belanja online itu ya jangan apa ya, jangan langsung mengejudge bahwasanya produk yang teman dapatkan itu memang semua produk yang dia produksi itu memang jelek. Ya brand-brand ternama sekalipun kalau teman-teman lagi apes nih belanja online bisa juga mendapatkan yang barang-barang yang factory damage atau apa ya, cacat pabrik itu. Kalau teman-teman mengalami hal seperti itu, teman-teman tuh salah kalau komplain ke pabriknya. Komplain itu ke penjualnya. Kenapa dia mengirimkan barang yang rusak kepada kita sebagai konsumen? Kalau penjualnya itu beretika ya, dia seharusnya mengecek barang itu dulu sebelum dia kirim kepada kita sebagai konsumen. Dan penjual lah yang paling tepat untuk komplain ke pabrikan. Kenapa? Karena penjual itulah yang paling dekat. Kalau dilihat dari rantai distribusinya ya, penjual itulah yang paling dekat ke pabrikan, karena dia menerima barang langsung dari pabrikan atau distributor, ya itulah, semacam itulah ya. Dan dialah yang pantas untuk komplain ke pabrikan, kenapa dia mendapatkan barang yang factory damage itu. Penjual yang menumpahkan semua risiko pembelian kepada si pembeli, itu bukan penjual yang baik. Jadi, kalau teman-teman mendapati seperti itu, jangan beli lagi di tokonya dia. Bagi kita nih, sebagai konsumen, kalau mau belanja power tools murah, cari penjual yang berani memberikan garansi toko. Ya sudah rahasia umum ya, kalau power tools murah itu tidak punya garansi resmi. Ya disertakan aja kartu garansi, tapi ya nggak berguna juga. Saya pernah mengalaminya ya, mencoba-coba klaim garansi, tapi ya nggak ada hasilnya. Kalau penjual itu berani memberikan garansi, ya paling tidak ya seminggu lah ya paling tidak. Berarti dia itu benar-benar mengecek barangnya sebelum dia mengirimkannya kepada konsumen. Jadi inti pembicaraan ini, sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman itu lebih bijak ya, menyikapi boomingnya power tools murah pada saat ini. Jadi, jangan kita hina-hina gitu loh. Justru, karena banyaknya berjamurnya power tools murah pada saat ini, kita tuh sebagai konsumen dimanjakan, kita banyak pilihan gitu loh. Dan terus mereka tuh terus bersaing gitu. Terus bersaing untuk meningkatkan kualitas dan menurunkan harga. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan kita konsumen. Jadi, kita sendiri ya yang memfilter agar kita itu pada saat membeli produk tidak apes ya, tidak mendapatkan factory damage atau mendapatkan kualitas yang buruk. Kita sendiri yang memfilter. Caranya bagaimana?
caranya ya sering-sering riset, sering-sering baca, sering-sering nonton-nonton yang konten yang teman-teman yang sering mereview produk-produk, ya ya seperti itu risetnya. Karena kalau teman-teman baca apa ya, kalau teman-teman masuk ke website brand tertentu, tidak mungkin dia menjelek-jelekkan produknya sendiri. Pasti dia akan menunjukkan spesifikasi, fitur, terus yang wah-wah lah, nggak mungkin lah ya. Kalau makanya kita harus melihat dari konten-konten pihak ketiga, terus membaca ulasan-ulasan dari pihak ketiga. Itulah caranya pada saat ini ya. Kalau teman-teman punya cara yang lain untuk memfilter agar tidak apes dalam membeli produk murah, silakan aja ya tuliskan di kolom komentar, kita saling sharing aja. Terus gini ya, saya agak sedikit lucu juga ya. Saya sering juga apa ya mengalami ini, sering juga ya. Saya sering juga berpikiran seperti yang saya akan jelaskan ini. Kita membeli produk dengan harga yang murah. Terus kita ingin dilayani, terus mendapatkan kualitas sama dengan produk yang membandrol harga yang lebih tinggi. Itu ya apa ya, bullshit ya, omong kosong. Itu tidak akan mungkin gitu loh teman-teman. Karena apa yang Anda bayarkan, itulah yang Anda dapatkan. Tidak mungkin itu tidak mungkin Anda membeli produk dengan harga yang murah, terus Anda mendapatkan after sales yang bagus, terus mendapatkan kualitas yang bagus, durability yang bagus. Itu tidak mungkin ya. Jadi ya kita harus, sebagai konsumen kita juga harus bijak. Jangan apa ya, jangan sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas lah. Oke teman-teman ya, gitu aja ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau like, kalau suka konten seperti ini silakan like. Kalau tidak suka, dislike tidak masalah. Masukan dan saran teman-teman itu sangat sangat membantu saya ya di kolom komentar. Itu membangun channel saya semakin baik ke depannya. Jadi tolong kalau ada yang tidak apa ya, tidak beres, silakan dikomentari aja, dikritik aja, tapi dengan kata-kata yang pantas ya teman-teman ya. Jangan sampai menyakitkan hati. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.